In the deepest and darkest forest, there's a creator live, sees the spirit of everything who live in the forest, and sees the protector of the forest. She have an arrow and kill everyone who entering the forest. And then someday, gue salah baca teks ya. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau sharing sama kamu satu makeup tutorial. Dan makeup tutorial kali ini temanya juga masih tetap fantasi. Dan karakter yang aku ambil kali ini adalah seorang forest spirit atau dryad. Kalau misalnya kalian penasaran bagaimana caranya aku meng-create makeup look ini, stay tune di channel aku. Jangan lupa buat like and subscribe dulu. Dan kita lihat tutorialnya. Pertama-tama aku mengaplikasikan foundation dengan menggunakan NYX Total Control Foundation di seluruh wajahku. Dan setelah itu aku men-setnya dengan menggunakan NYX Powder Foundation Stay Matte But Not Flat. Kemudian aku mulai membuat alis. Di sini aku membuat alis yang lumayan tinggi dan tajam. Dan setelah aku bentuk garis alisnya, kemudian aku warnain dengan menggunakan eyeshadow berwarna hijau. Nah, setelah dengan menggunakan eyeshadow hijau, kemudian aku timpa dengan menggunakan NYX Skinny Black Liner. Setelah itu aku menggunakan NYX Eyeshadow Base, dan kemudian aku menggunakan NYX Beauty Dropout 101 Palette yang nude itu untuk membuat semacam soft cut crease di mataku. Setelah membuat soft cut crease ini, kemudian aku menggunakan NYX Jumbo Eye Pencil warna milk atau putih. Itu tujuannya supaya eyeshadow berikutnya yang aku pakai, yaitu eyeshadow berwarna hijau, itu warnanya jauh lebih ngepop. Setelah itu aku mengaplikasikan eyeshadow berwarna hijau, kemudian eyeshadow berwarna gold, dan ini aku aplikasikan di cut crease tadi, kemudian juga di bagian bawah mata dan juga di atas tulang mata. Setelah itu aku membuat eyeliner dengan menggunakan eyeliner gel. Eyelinernya aku buat dengan ala-ala cat eye gitu, tapi tinggi banget tinggi. Terus kemudian di bagian bawah mata, jadi segaris dengan tight line mata bawah, itu aku bikin garis. Terus kemudian juga di bagian ujung bagian dalam mata aku juga hitamkan, supaya nanti kesannya itu tuh mataku itu tuh jadi lebih tajam di bagian depan. Dan setelah itu aku mengaplikasikan bulu mata. Di sini aku menggunakan sistem jahit bulu mata, jadi bulu mata asli aku tempel di bulu mata palsu supaya mataku jadi terlihat lebih lebar. Kemudian untuk finishing touch-nya, aku mengaplikasikan eyeshadow berwarna hijau di bagian bawah mata. Kemudian di garis yang tadi aku buat itu aku aplikasikan warna putih untuk lebih mempertegas. Kemudian untuk di bagian cut crease-nya ini aku tajemin lagi dengan menggunakan eyeshadow berwarna coklat, dan aku blend-nya nggak terlalu ngeblend banget supaya kelihatan garisnya. Setelah itu aku mengaplikasikan shading dengan menggunakan eyeshadow NYX 101 Dropout Palette itu, Beauty Dropout Palette itu, dan kemudian aku tambahkan eyeshadow hijau dan kuning.
untuk shading juga. Dan setelah itu aku mengaplikasikan lipstick berwarna hijau. Setelah selesai dengan make up, kemudian aku menuju ke painting dan pertama kali aku membuat freckles di wajahku. Setelah selesai dengan freckles, aku mulai membuat semacam alur, semacam serat pohon dengan menggunakan face painting berwarna coklat. Jadi serat pohon ini aku buat di dahiku, terus kemudian di bagian pipi, semua dengan menggunakan face painting berwarna coklat dulu untuk dasarnya. Setelah selesai dengan face painting coklat, mewarnai ulang serat kayu tersebut dengan warna hitam. Tapi warna hitam ini nggak aku taruh di semua serat kayunya. Jadi hanya serat-serat kayu tertentu, terutama di bagian serat kayu yang rapet-rapet. Jadi makin rapet makin gelap gitu sih maksud aku. Kemudian kebalikannya, untuk serat kayu yang jaraknya lebar-lebar itu aku menambahkan warna putih, dan ini sama aja prinsipnya, itu tujuannya adalah untuk menonjolkan serat kayu yang lebar. Kemudian aku mengaplikasikan latex di bagian pundak aku, kemudian aku tempelkan bahan craft ini disebut rumput angin-angin, dan aku punya dua macam yaitu warna coklat dan warna hijau. Itu aku tempelkan asal gitu aja di bagian pundakku sebelah kiri. Kemudian juga aku menempelkan beberapa daun-daunan yang lain, daun sulur-suluran gitu. Kemudian di bagian sisi satunya yaitu sebelah kanan, aku memberikan face painting, dan face painting yang aku gunakan kali ini warnanya itu tuh adalah hijau dan kuning. Oke, segitu aja makeup tutorial yang aku buat kali ini. Semoga bisa menginspirasi kalian. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan drop komen di bawah ini aja. Thank you very much sudah mampir. See you on my next video. Dah.